Dua bandar narkoba jaringan Jakarta, Jawa Barat dibekuk Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. 15 kg ganja turut disita dari tangan pelaku. Dua bandar dan seorang pengedar narkoba jaringan Jakarta, Jawa Barat dibekuk Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di tiga lokasi terpisah. Modus operandi transaksi jaringan ini menggunakan pola lama, yakni meletakkan narkoba di tempat yang disepakati. Pengungkapan ini berawal dari penangkapan seorang tersangka AJ di wilayah Jakarta Selatan dengan barang bukti 3,5 gram ganja. Usai pengembangan, petugas mengamankan dua tersangka lainnya, DO dan TI, sebagai bandar ganja. Dari tangan keduanya, petugas menyita 15 kg ganja dalam 15 paket. Jadi modus operandinya masih klasik, jadi barang ditempel, barang ini sudah ada ditaruh di suatu tempat, kemudian dari dua tersangka ini perannya adalah tinggal mengambil. Ketiga tersangka kini mendekam ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan dengan terancam hukuman maksimal 20 tahun pidana penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan.